Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Amin Mahmud. Ekor saya lama tak buat. Okey, untuk vlog kali, untuk vlog Ramadan kali ni, kita orang nak pergi gimana? Di bazar Ramadan dan kita nak solat tarawih. Tapi di mana? Korang tunggu status sampai habis ni. Pot lambat pun datang. Ni. Kita ada Akmal kat belakang ah. Jagi Akmal, jagi Akmal. Ui, janganlah. Okey, sorry, sorry. Okey, so. Yes, so, jumpa di bazar. So. Okay, sebelum kita sambung dengan vlog kita kali ni, aku je nak beritahu kat korang yang setelah sekian lama kita bercuti panjang daripada buat video, setelah aku dalam 4 bulan, 4 bulan ke 6 bulan. So kali ni kita comeback dengan satu video vlog Ramadan. So sebelum korang menonton, aku dah nak ucap terima kasih untuk siapa yang menonton daripada awal sampai habis, daripada awal vlog dulu kan. So sampai kali ni. Okay, so berbalik pada vlog kita kali ni. Vlog kali ni berkisahkan tentang 3 orang kawan menyambut bulan Ramadan. Cik, padahal dah. Untuk pengetahuan korang ni dah Ramadan yang ke 13-14 tu. Kita orang pergi bazar, ke bazar buka puasa, lepas buka puasa kita pancung tarawih. So korang kena stay tune daripada video ni sampai habis sebab ada something yang menarik, ada ada drama dekat ending dia. Korang jangan terus skip ke ending, janganlah, kau tengok sampai habis lah. So tanpa membuangkan masa, tengok lah video ni. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Sudah sampai kan? Itu lah kita punya matlamat. Matlamat dan tujuan kita. Akmal aku baru sampai ni. Ha? Pakai. Dah semayang. Aku nak waktu lagi. Bazar Ramadan tu. Okay, kenapa bazar Kampung Baru? Kenapa bazar Kampung Baru? Kenapa tak tempat lain? So masa awal-awal dulu ada viral kat Twitter. Masa awal-awal Ramadan. Yang isu cluster bazar. One of the bazar yang ramai orang tweet yang padat is Kampung Baru. So, aku guna opportunity ni untuk pergi sana. Tapi kau relax, bukan untuk suka-suka, tapi untuk menyiasat. No. Kalau tak ada siapa. Eh, aku rasa kita beli makanan kat sini. Beratur, kan? Bos. Kita beli makanan kat sini, kita makan kat situ. Beratur, bos. Boleh? Panjang gila dah ni. Panjang, bos. Kau otak, Amin. Belah ratu lah dah sampai lah. Aku tak nak memotong dia. Ya. Hari ni kita tengah beratur. So, apa menu juadah kau nak beli ni kan? Maksudnya kita kena dah kena fikir awal-awal lah. Apa? Eh, sabarlah aku ni. Apa mal? Dah kena fikir awal-awal ni. Datang beli terus makan ni. Bawa masa sekarang kau dah tak fikir lagi lah. Fod, mercun? Aku. Fod, hari ni nak dia mercun dah. Makanan tak nak beli, dia nak mercun. Mantap. Tak, kita komplain yang ni, kita tak nak tarawih. Wey, dia mencuk kat luar ni. Aku cakap kau memang ramai lah bazar Kampung Baru tu. Kau bayangkan mak, dah pukul 6.20 pun ada 100 meter orang yang beratur. So memang ramai. So memang aku rasa kalau orang yang sesak nafas atau asma memang tak digalakkan masuk lah. Tapi kalau kau rasa macam nak balik naik ambulans, kau orang boleh boleh try lah. Kau orang boleh try. Aku lah belahan. Sekarang aku kan lami aku laju. Wey, wey. Wuih. Pegawai rumah tangga. Sekarang kau 6.30 lah. Kita ada setengah jam untuk habiskan duit. Okay, RM1. RM1. Challenge lah, titik challenge. Tak. Kau beli kau makan tu. Wuih. Elah detail. Kita dah sampai kan, geng. Kita dah sampai. Ha, apa lah? Nampak je terus. Nampak je terus borong, bot. Nampak je terus borong. Tapi bagi tu jangan macam tu. Okay, macam tu lah. Jangan macam tu. Okay, okay, okay. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba. Aku dah tahu aku nak beli apa. Beli apa? Nak beli gitar. Mengapa di tanganku terjadi? Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Kita ini ya. Dan semoga
Weh, gitu. Masuk, masuk. Macam anak mozzarella. Kan? Orang kicau ni. Kalau kita berhenti lah, kita dah berhenti. Alhamdulillah dah habis eh. Pak Wan Pak sini. Macam tak ada, macam tak ada ada air. Ha. So kita on the way ke masjid. Berbuka di masjid. Stay tuned. Habis ni kita shopping dekat Bazar Ramadan Kampung Baru. Tak ada shopping, kita beli juadah berbuka. Sebenarnya kita orang kesetukan masa sebab kita sampai pun dah lambat dan 20. Lepas tu kita nak grab ke 7. So kita orang apa yang nampak kita orang grab. Tapi tak ada boros. Habis je beli, tak banyak pun. Aku ambil roti john, aku beli ayam, aku beli air, tu je. And then terus bergerak ke buka puasa lah. Which is dekat masjid Ataqwa Taman tu Desa Ismail, which is dekat TTDI. Tapi persoalannya, kenapa kena pergi TTDI? Kenapa tak buka puasa dekat masjid wilayah ke, masjid Kampung Baru ke, yang lagi dekat kan? So, persoalannya kat sini, kenapa masjid TTDI? So, kita baru lepas berbuka eh. Kita Zuhud, Zuhud. Haa, ni Pahir Zuhud. Ini Mamah eh? Dua. Boleh buka saya sendiri. Ada, ada. Ni ada makanan Mal. Haa, makanan aku dengan Pot ni. Kita nak kita nak main merchant tu. Eh. Kita nak. Aku tak ada buat nak makan ni. Tolong ambil makanan tu tas tu. Tak sampah. Kita nak maghrib tu. Maghrib tu. Lepas maghrib baru kita makan. Cuba kalau makan masih ada lah. Kita siapa datang kita. Kita niat sedekah. Okay gang. Apa-apa kita jumpa lepas. Lepas maghrib. Man. Close, close, close. Oh, close. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.01 minit. Kita orang baru nak berbuka. Tutup, tutup. Kiri kanan. Tutup, tutup, tutup. Nak buka lah. Kita kena cepat eh. Orang orang dah ramai. Orang dah ramai. Ya, aku tak nak makan sini. So, kita baru habis berbuka. 8.20. Kita akan main. Ada kucing ni? So, so, sekarang ni kita terus terawih. Ya, terawih ke nak main mencun? Oh, dia tak mencun ni. Ya, terawih. Aku terawih. So, the reason why kenapa aku pilih Masjid Ataqwa TTDI daripada masjid-masjid lain sebabkan oleh imam dia, imam terawih dia, which is Ustaz Furqan Fawaz. So, aku memang minat dia. Kebetulan beberapa hari sebelum aku ada stok dekat IG tengah story dia. Bukan stok lah, tengah story dia yang dia ada cakap yang nak join saya terawih, bolehlah datang dekat masjid sekian-sekian hari Sabtu. Sebab saya imam terawih 20 terus. So aku macam, oh interesting. So tak sangka dalam vlog ni dapat jadi makmum dia. So memang best lah. Aku memang minat dia. Ustaz Furqan aku minat dia.
Tapi tu lah masa terawih tu apa, aku tak dapat nak buat footage sebab ya terawih kan, takkan kita nak rakam-rakam kan, orang tengah solat kan. So aku sempat untuk just rakam footage dari bawah lah, yang suara dia memang sedap lah. Aku puas hati lah 20 rakam pun macam wish, sebab suara dia merdu sedap, macam layan lah, layan best. So layan lah dia punya footage terawih. So guys, itu saja untuk vlog kali ni, untuk vlog Ramadan. Hopefully korang enjoy dengan daripada journey start daripada kita orang nak pergi bazar, berbuka dan sampailah tarawih. Lepas habis tarawih tu mostly kita orang pergi rumah member kita orang untuk lepak-lepak jap kan. Tapi tu lah lepak-lepak sampai ke 5 pagi kak. So macam yang aku janjikan, footage yang drama tu lepas daripada footage ni ada, ada pasal footage tu. Tapi sebelum tu thank you untuk support. Thank you untuk yang stay tune daripada awal sampai habis. So hopefully korang enjoy. Don't forget to subscribe lah. Siapa yang subscribe, subscribe yang kita nak achieve 1k subscriber dalam masa yang terdekat, insyaAllah. More video incoming. Layan aku terus. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum. Sekarang pukul 5.04 minit eh. Kita baru lepas habis tunda motor. Tak nampak gelap. Kita nak balik sahur geng. Doakan kita orang lah. Ini part tengah. Kita orang cash pun tak ada. Tunda motor, motor aku habis minyak ni. Bayangkan lah daripada highway kita tunda. Tunda pun macam sakai.